Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed, and first of all guys, aku nak say thanks dekat korang semua yang dah subscribe to this channel. Untuk yang belum subscribe guys, korang boleh klik subscribe button kat bawah and turn on notification sekali guys, okay? Jadi guys, untuk video kali ni aku nak share dengan korang berkaitan dengan benda yang quite penting lah. Especially kalau korang jenis yang suka masuk event guys. Tak kira lah korang masuk trail events ke, korang masuk road events ke. Bila korang nak register event, korang selalu tengok dia punya date bila. Lepas tu event dekat mana, kategori apa yang ada, berapa fees yang korang bayar kan. Kalau macam korang tak perasan, korang selalu miss satu lagi benda yang sangat penting guys. Mandatory items, okay? Sebab aku ada experience berkaitan mandatory items ni, ada satu cerita lah kan. Jadi bagi aku benda ni memang sangat penting lah kan. Nama pun mandatory guys. So mandatory ni benda yang korang kena comply lah kan. Aku masuk satu trail event lah. One of aku punya favourite trail races yang ada dekat Malaysia ni. Dekat Bukit Kutu guys, okay. So bila aku dah habis kan, event dah settle, aku dapat nombor 6 kan. Tapi podium untuk event ni ada 5 tempat guys. Maknanya kalau aku dapat nombor 5, aku boleh naik podium lah kan. So aku memang kecewa lah kat situ kan. So aku decide aku akan masuk the next edition lah. So bila 2019 ni guys, aku masuk event yang sama. And nak dijadikan cerita guys, benda yang sama juga berlaku lah. So aku dapat nombor 6 lagi guys untuk tahun 2019. So aku kecewa lagi kat situ. And aku tak ambil masa yang lama lah. Lepas dah settle tu aku macam lepak-lepak sekejap kan dalam kekecewaan. Then aku cabut lah, okay. So bila aku cabut, aku dah sampai dekat Kota Damansara dah guys time tu kan. Lepas tu aku dapat satu call lah, okay. Lepas tu bila aku angkat the call tu, dia kata okay, dia team organizer. So dia kata boleh tak ambil gambar apa yang ada dalam you punya running vest. Aku macam tak clueless lagi lah kan, apa benda tiba-tiba dia tanya gambar dalam running vest kan. So aku pun terus berhenti dekat Plaza Tol Kota Damansara. Aku pun terus keluarkanlah benda-benda yang ada dalam running vest aku, letak kat atas apa hood depan kereta aku kan. So aku ambil gambar, aku hantar kepada team organizer. Ni lah the same gambar yang aku hantar tu guys, ada lagi dalam aku punya WhatsApp. Lepas tu organizer call aku balik. Organizer cakap lah, okay, kita dah tengok you punya barang ni kan. Turns out ada runner yang nombor 3 tau kalau tak silap aku. Dia kata dia runner nombor 3 ni disqualified lah. So you jadi nombor 5. Aduh, masa tu aku memang kecewa lah kan. Aku dah lah memang target nak dapat at least top 5. Bila dah dapat, aku dah balik guys. So tak apalah, aku cakap dengan organizer, tak apa, I tak boleh nak patah balik lah sebab I memang dah jauh. But organizer very professional lah. Dia kata okay, tak ada hal. Nanti kita akan ni lah, kita just akan bagi this hadiah dekat you lah kan, untuk the fifth place punya. So aku okey lah, cuma yang ruginya tak dapat naik podium lah guys kan. Jadi dalam video ni juga guys, aku ambil kesempatan untuk say thanks lah kepada team organizer Pinnacle Sport lah kan. Jadi guys, kalau korang jumpa apa-apa event Pinnacle Sport, korang masuk lah kan. And aku masuk juga apa HSUT untuk tahun ni. Okay guys, jadi tu aku punya experience lah berkaitan dengan mandatory items ni kan. Aku bukan nak brag ke apa guys. Ni aku bukan nak belagak ke apa, tapi aku punya point adalah mandatory items ni, nama pun mandatory. So korang memang kena comply guys. Sebab organizer dia dah setkan benda-benda ni according to safety factor. Lepas tu korang punya nutritional needs kan? Macam korang kena bawa energy gel ke, ataupun korang kena bawa any makanan ke kan, untuk that race. Apa yang perlu untuk distance yang korang masuk lah. Sebab mandatory items ni juga, dia tak sama tau. Untuk kalau katalah korang masuk kategori 5km, of course lah dia tak sebanyak
benda-benda yang kau kena bawa untuk 15 km ke ataupun 25 km ataupun 50 km kan. Sebab ada kategori start malam, so bila malam kenalah ada headlight kan. So benda-benda macam tu lah. Mandatory items ni kalau macam korang tak comply, bukan sahaja bahaya untuk korang lah. Korang boleh sesat kan. Kalau macam korang tak bawa korang punya headlight race malam, memanglah korang boleh sesat kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga guys, korang boleh menang ataupun korang boleh kalah race tu guys, sebab boleh disqualified. Okay, jadi guys, kalau macam korang still unclear kan apa benda mandatory items ni, jom aku tunjuk satu ni lah, bagi satu contoh. So kita boleh nampak lah dekat situ kan, maknanya benda-benda ni memang ikut whatever kategori yang korang registered for. Okay, okay guys, aku masuk website ni sekarang. Ni Hulu Selangor Ultra Trail 2022, ada 50 km, 25 km dengan 5 km. So aku masuk yang 25 km punya untuk tahun ni. Ni kalau kau tengok belah kanan ni guys, Pinnacle Sport. Memang great organizer, great events lah. Okay, so kita pergi kepada, kalau korang tengok dah berdawa adalah event info, apa macam aku cakap tadi kan. Korang tengok dia punya date, lepas tu kategori apa ada, start dekat mana, ni kategori and fees. Okay, ni ada dia punya price sekali lah kan. So aku just masuk for fun lah, first race untuk tahun ni guys. Okay, so pergi bawah lagi, ni ada dia punya elevation chart apa benda semua. Okay, ni guys, macam aku cakap, mandatory items kan. Kalau korang boleh nampak kat sini kan, aku besar kan. Mandatory items, dia terbahagi kepada 3 kategori lah guys. Semua kategori yang ada dalam ni, tak semua item ni korang kena bawa untuk semua kategori lah. Okay, contohnya bila korang masuk 50 km, korang kena ada hydration backpack. Okay, minimum 500 ml kan, minimum 500 ml. Jadi untuk 50 km sama, 25 km sama, 5 km pun sama juga. Okay, jadi item nombor 2, headlamp. Macam headlamp ni 50 km, of course lah, sebab ada involve malam punya race kan. Untuk 25 km dia recommended. Okay, untuk 5 km tak perlu lah. Benda-benda lain macam aku cakap tadi kan, makanan, energy gels, untuk 50 km perlu, 25 km perlu, 5 km kalau macam korang nak bawa, korang bawa lah kan. Okay, blinker, blinker pun sama juga macam headlamp. Mana yang ada race malam, korang kena bawa. Untuk 25 km ni recommended. Okay, lepas tu basic first aid kit. Biasanya kadang-kadang organizer dia akan bagi basic first aid kit ni sekali dengan korang punya respect collection lah. Okay, and last sekali, personal cup bottle dengan soft, apa, soft flask. Okay, so basically guys, even dekat atas dia dah cakap korang kena bawa hydration backpack, tapi dalam masa yang sama, kalau macam dia mention juga personal cup, bottle ataupun soft flask korang kena bawa, maknanya korang kena bawa lah. Organizer yang professional, dia akan stick to the rule lah. Korang tak follow, korang disqualified lah. Okay, so dekat situ dah nampak lah guys kan, apa yang aku share ni, dia punya requirement tu memang untuk korang punya safety. Safety tu memang dia punya priority. Jadi guys, macam aku cakap tadi, topik ni simple. Benda ni mandatory items, korang just follow. Kalau korang masuk and korang tak comply, kalau organizer disqualified korang, korang jangan marah lah guys. Okay, sebab benda tu memang rules kan. And untuk organizer, organizer pun kena strict lah benda-benda macam ni kan. Jangan pula nanti ada macam bias ke apa kan, untuk certain orang tak payah, ada orang kena pula kan. Jadi benda ni dia works untuk both sides lah guys. Okay, jadi guys, macam aku cakap tadi bila korang register event ni, jangan just tengok event info, tengok sekali dia punya mandatory items. Okay, jadi guys, thanks for watching this video, especially yang tengok sampai this point. Kalau korang ada masuk beberapa race yang akan datang, especially macam HSUT ni, kita jumpa dekat dekat event nanti. And sampai sini je aku punya sharing untuk video kali ni guys. Korang semua stay safe, korang take care, and cheers guys. Okay,